ya sesi dia mewakili 3 pagi. Kalau menyusun lirik dari SMP sih, cuman menulis lirik sendiri gitu, artinya si lirik jadi lagu digabung sama lagu tuh SMA. Waktu itu punya band masih sama teman-teman di 3 pagi, sama saudara-saudara di 3 pagi juga. Jadi kita mencetuskan untuk membuat lagu sendiri tuh, sosokan sih dimana yang lain. Ini cuma kita mencetuskan lagu sendiri, waktu itu masih banyak band cover kan. Ide macam-macam sih datangnya, ide teh, metodenya tuh ada banyak banget gitu. Yang paling ini apa, yang paling berhasil itu dengan mencatat isu. Kita akan, kita ingin berbicara tentang apa nih di musik. Biasanya lagunya dulu, setelah itu baru tahun berikutnya jadilah si notasinya, baru tahun berikutnya jadi liriknya, maksudnya gitu. Dimana mereka fokus sama musiknya dan saya fokus sama si kontennya. Apapun karya tulis ya, salah satu bentuknya karya sastra lirik gitu, itu pasti ada wacana di dalamnya, pasti ada, setidaknya ada message di dalamnya. Lebih peka aja sih sebenarnya, dan sebaiknya benar-benar tahu, saya harus tahu apa yang ingin saya tulis, dan nanti saya berharap dampaknya akan, efeknya akan seperti apa gitu. Itu sih.